Badan Narkotika Nasional menjalin kerjasama dengan PT PP Properti TBK untuk bersama-sama melakukan upaya penanggulangan narkotika di kawasan apartemen, mal, dan hotel. Kerjasama kedua belah pihak ini dikuatkan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan di Hotel Santika, Jakarta Timur. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Kepala BNN Budi Waseso dan Direktur Utama PT PP Properti TBK Taufik Hidayat. Badan Narkotika Nasional membuka diri untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa guna memperkuat barisan dalam menghadapi ancaman bahaya narkoba. PT PP Properti TBK sebagai salah satu perusahaan pengembang properti di Indonesia ikut bergerak untuk menjalin kerjasama dengan BNN dalam upaya P4GN. Hal ini merupakan bentuk kesungguhan tekad dan komitmen nyata yang ditunjukkan oleh PT PP Properti TBK untuk ikut serta secara aktif membantu pemerintah dalam upaya penanganan permasalahan narkoba di Indonesia. Kerjasama ini dan apa yang saya inginkan bukan cuma di konsep bebas narkoba ini, Pak. Bukan cuma di proyek Avenisio Depok ini. Soal bahwa bermula dari sini itu silakan. Ya. Bahkan saya sudah tadi Pak Galih Saksono sudah laporan ke saya. Proyek kami yang kedua yang sekarang baru aja signing itu juga sudah kami explore, bahkan kami juga konsepnya sama, yaitu apartemen bebas narkoba di Semarang. Dan tadi sebelum berangkat ke sini, direktur komersial saya izin nggak bisa ikut, dia yang menangani hotel dan mall. Saya bilang, kamu boleh nggak ikut, tapi saya minta untuk mall dan hotelmu juga disiapkan untuk diterapkan itu, Pak. Kita merasa butuh, dan ini juga bukti bahwa kami mensupport program pemerintah. Dan saya ingin konsep bebas narkoba ini benar-benar diterapkan. Upaya penguatan sinergi dua belah pihak ini merupakan konkret upaya bersama dalam penanggulangan masalah narkoba, terutama bagi generasi muda.